Pak Haji sehat, Pak Alhamdulillah. Bapak Gubernur lihat skema hari ini gimana? Hari ini seperti apa? Pertama, di luar pertandingan saya berbahagia. Setelah 3 tahun tidak nyetar Dion, baru kali ini bersama istri bisa hadir. Tentu dengan segala dinamika COVID dan lain-lain. Kemudian saya evaluasi dulu, penyelenggaraan sudah sangat baik. Kami pun dihadang kan di ujung untuk memastikan yang tidak punya tiket tidak bocor-bocor seperti kemarin ya, sehingga kalau itu dipertahankan prosedurnya dan kedisiplinan bobotohnya juga, kalau no tiket no stadion, saya kira jangka panjang ini naik kelas lah ya kedisiplinan. Saya apresiasi polisi dan panitia. Khusus pertandingan, alhamdulillah kami menyaksikan gol tadi ya, walaupun apa harapan kami bisa lebih gesit, rada leles gitu. Pemain-pemainnya kurang semangat ngejar bolanya gitu, rada secukupnya menurut saya harus ditingkatkan lagi. Dan tentunya GBLA yang sekian lama mati suri bisa hidup lagi. Saya tadi tanya gimana lelang-lelang pengelolaan, menurut tim Persib masih sedang berprosesnya, mudah-mudahan. Dari dulu juga kan stadion ini diarahkan memang untuk home base-nya Persib. Ya, yang penting kan satu, Persibnya kita doakan dulu berprestasi dan menang. Kedua, teknik menonton kan macam-macam ya. Satu, di rumah kalau memang tidak punya tiket. Dua, kalau punya, tontonlah ke stadion. Bahwa harus ada syarat dengan booster 3 kali, belinya online, semata-mata situasi belum normal. Betul? Karena masih COVID naik turun kan, jadi harap dipermaklumkan. Dan menurut saya, yang penting daripada ya, kita belum siap dipaksakan nanti kejadian kayak kemarin kan lebih mudarat ya. Sedang proses, saya udah perintahkan, boleh tanya ke dinas PU provinsi, karena ada hubungan dengan Masjid Al Jabar juga, supaya itu beres, ini lebih nyaman. Akses 149 lagi dirapatkan terus. Kita doakan aja. Oke? Oke. Terima kasih, Pak Gub. Terima kasih.